dihormati rekan-rekan media, pada kesempatan pagi ini kami akan merilis tentang tadi seperti yang disampaikan pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di TKP di Colomadu Karanganyar, tepatnya di sebuah pet shop yang mungkin rekan-rekan juga melihat bahwa kemarin sempat viral tentang kejadian ini, di mana ada seorang korban perempuan dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata semacam senjata api. Namun setelah kita lakukan penyelidikan dan kita dapatkan pelakunya adalah jenis airsoft gun. Adapun yang dilakukan oleh pelaku dengan modus pelaku pura-pura menanyakan tentang aksesoris binatang, kemudian mendekati korban dan mengancam korban dengan menodongkan pistol jenis airsoft gun untuk meminta pada korban sejumlah uang. Kemudian berkat kerja keras rekan-rekan opsional, tersangka bisa kita amankan. Adapun nama pelaku adalah GS, lahir di Surakarta tahun 96. Dari hasil penyelidikan kita sudah mendapatkan barang bukti, yaitu berupa sepeda motor hit warna merah nomor polisi AD397, ini sebagai sarana. Kemudian satu buah pistol airsoft warna chrome, kemudian helm merek Honda, serta satu buah handphone. Tadi disampaikan bahwa yang bersangkutan kita persangkakan dengan pasal 365 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman 9 tahun. Pelaku tunggal seperti kejadian yang terjadi, dan ini memang pengungkapannya adalah pencarian terhadap tersangka ini butuh waktu sekitar 8 hari. Rame di media sosial, kamu tahu nggak? Belum sempat lihat. Korban diapakan dan lihat bahwa perkara itu viral. Habis melakukan itu dia lari kemana? Habis melakukan itu dia sembunyi ya, berupaya menghindar-hindar dari pencarian. Dia tahu kalau dicari oleh kepolisian. Ditangkap di daerah Ngawi. Ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jatim.